8 bulan lalu sebuah kebahagiaan datang menghampiri kami. Dengan penuh perjuangan, harapan, serta doa yang kami panjatkan, alhamdulillah, lahirlah anak kami ke dunia. Sebuah cita-cita yang sebagian besar suami istri itu menginginkannya. Ya, walaupun ada beberapa yang diberi dengan cepat, ada yang bahkan dijeda, bahkan ada juga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus kita nikmati. Ya kan? Betul. Tapi di sini ada berita nih. Katanya ada YouTuber yang gak mau punya anak. Dia bilang it's very unlikely. Wajar sih, kan dia feminis. Kalaupun itu rencana pribadi, ya bukan urusan saya. Tapi kalau bersikeras disebarluaskan di kultur yang berbeda, itu ngajak berantem namanya. Bukankah anak itu takdir? Bisa jadi kita berusaha sekeras mungkin tapi justru Allah menundanya. Bisa jadi kita gak berusaha apapun tapi justru Allah menegakkannya. Jadi jangan katakan it's very unlikely. Kamu kan bukan Tuhan.